Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawana La hawla wa la quwwata illa billah Amma ba'd Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa SWT InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan episode kali ini Dengan huruf Ra di dalam kitab Muqaddimah Jazariyah disebutkan dimana yudanihi li Di mana makhraj huruf ro? Ro makhrajnya atau tempat keluarnya yakni berada di ujung lidah ya masuk sedikit ke uh, punggung lidah ya kemudian daerah sentuhannya ditempelkan kepada gusi bagian atasnya. Ro ar. Bagaimana cara kita mengetahui makhrajnya? Sebagaimana disebutkan di beberapa video sebelumnya bahwa caranya adalah dengan cara disukunkan atau ditasdidkan huruf yang kita cari aru, aro, di sana makronya, oke? Okay? Ya kita akan lanjutkan pada uh, sifatnya yang terdapat pada huruf ro, ro sifatnya memiliki sifat dari sisi suara yakni bainiyah. Apa itu bainiyah? Bainiyah itu adalah suara sedikit mengalir. Ketika mengucapkan ro ada aliran suara tapi sedikit kadarnya. Ro, ri, ru, ar. Sifat berikutnya pada huruf ro yakni ro memiliki sifat takrir. Apa itu takrir? Takrir itu adalah bergetar. Ketika mengucapkan huruf ro ada getaran. Contoh ro Ro, ar, ar. Ro, ri, ru, ar, ir, ur. Ar, ro, ir ri, ur, Dan kesalahan yang sering terjadi pada huruf ro diantaranya adalah ro seringkali digetarkan secara berlebihan. Contoh, ar -ro. Atau juga kesalahan berikutnya yang seringkali terjadi pada huruf ro adalah salah dalam makhraj di mana mengucapkan huruf ro itu dengan cara menempelkan pangkal lidahnya ke langit-langit. Ro, roh, demikian. Lalu bagaimana seharusnya? Baik, kita akan coba contohkan huruf ro dalam keadaan berharokat fathah kasroh damah dan juga sukun dan sertai dengan tasdid. Baik, tebal tipisnya silakan diperhatikan. Ar, ir, Ur, ro, ri, ru, ar, iri, Kemudian contoh kalimahnya silakan disimak. Irjai. Berikutnya, cirat dalam bentuk ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembahasan huruf ra Insyaallah kita akan sambung pada episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh